yang bisa kita bantu. Saya senang karena di Jawa Tengah ini geliat UMKM-nya gini. Sehingga kalau tadi pagi dengan OJK kita bicara bahwa kita mesti memberikan insentif pada UMKM agar mereka juga mau menjadi entrepreneur. Daripada melamar, Pak Rektor malah rumit pakar melamar. Kalian boleh kurusi, lesu, ya. Wah, saya ketemu dulu. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Emma sudah sampaikan beberapa upaya kita untuk membantu mereka. Perintahnya Presiden itu 40% APBN, APBD. Itu mesti dibelanjakan ke UMKM. Sebenarnya UMKM ini boleh gitu, langsung jualan. Gak usah pakai lelang. Dan kita sudah punya aplikasi namanya Blankon. Blankon itu kepanjangannya belanja online. Ini parcel ini tahunan, tapi bisa kita membantu mereka. Jadi pada saat situasi sulit kemarin coba kita ambil, ayolah kita punya rezeki, kita beli gitu ya. Terus kemudian sisihkan sedikit. Dan ngasihnya ini ada aturannya. Saya tidak akan izinkan kecuali melanggar. Jadi saya tidak akan izinkan untuk memberikan parcel kepada pejabat di atas. Gak boleh, ini gratifikasi. Berikanlah kepada yang boleh di bawahnya atau masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau tadi mama dari kawasan industri gitu ya, mau nyoba, wah saya harus nyoba, nanti saya kirimkan pada pejabat-pejabat, kok lembaga-lembaga itu gratifikasi, malah konangan nih, gitu kan. Lebih baik nanti kasih burungnya lebih hebat kali. Mudah-mudahan aksinya akan bisa membantu warga dan insya Allah cara gotong royong dengan keikhlasan tentu saja ya bisa menjadikan sinergi untuk meningkatkan ekonomi kita. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya meluncing parcel ini mudah-mudahan bisa disambut dan bisa kita tularkan kepada yang lain dan mulailah kita ajak teman-teman yang punya usaha kecil mikro ini bisa bergabung. Pasti kalau ada yang beli, dia akan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergerak lagi jelang Ramadan dan nanti Idul Fitri dengan teman-teman. Ini komplit ini dari Pemprov Jateng, OJK, BI, ASPO ya. Dan hari ini dibantu oleh Beli-Beli, kita buat katalog parsel lebaran. Sehingga kita akan bantu UMKM kita, usaha kecil, mikro, semuanya. Dan buat Bapak Ibu semua boleh beli loh dari kita ya. Ini, oh ya, ini juga kerjasama. Ada dari Yayen Kudus, ada dari Undip ya. Dan tadi ada mahasiswa yang mendampingi. Pendampingan UMKM. Jadi mahasiswa kampus juga terlibat. Mau beli enggak?